Kutub Minar adalah sebuah objek wisata sejarah yang berupa menara kuno yang merupakan situs heritage dunia UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya di channel Raja Sukses. Kali ini, saya ajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah di kota New Delhi, India, yaitu Kutub Minar. Kutub Minar adalah sebuah objek wisata sejarah yang berupa menara kuno yang merupakan situs heritage dunia UNESCO. Konon, Kutub Minar ini merupakan menara batu bata tertinggi di dunia yang mempunyai ketinggian 72,5 meter dengan diameter 14,32 meter di dasarnya dan sekitar 2,75 meter di bagian atasnya. Oh ya, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru saja hadir di channel ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Kutub Minar, yang artinya adalah menara poros atau kutub, dibangun pada tahun 1192 Masehi oleh Qutbuddin Aibak, pendiri Kesultanan Delhi. Rencana pembangunannya dimulai setelah perang yang dimenangkan oleh Mu'izz ad-Din Muhammad Ghori atas Raja Rajpur, Prithviraj Chauhan. Ghori merupakan penguasa dinasti Ghurid yang menguasai area luas. Pada masa kini dikenal dengan Afghanistan, Bangladesh, Iran, India Utara, Pakistan, Tajikistan, sampai Turkmenistan. Setelah menang, Ghori pergi meninggalkan kekuasaannya untuk kembali ke pusat kerajaan di Lahore. Ia memberikan tahta di Delhi kepada perwakilannya, Aibak, yang banyak membantu saat perang. Kutub Minar terdiri dari 3 tingkatan. Di mana pada setiap lantainya dikelilingi oleh balkon melingkar dan didukung oleh kurungan batu yang dihiasi desain sarang lebah. Struktur yang lebih mencolok bisa ditemukan pada lantai pertama. Ada 379 anak tangga menuju puncak, tetapi wisatawan kini tidak diperbolehkan naik. Bangunan menara juga dihiasi berbagai prasasti dalam bahasa Arab, di mana tulisannya mengungkapkan sejarah pembangunan Kutub Minar. Di dalam kompleks kutub, selain menara dan pilar besi, juga ada peninggalan sejarah lain, yaitu Masjid Quwatul Islam. Masjid Quwatul Islam adalah masjid tertua di Delhi yang pembangunannya dimulai 1 tahun setelah pembangunan Kutub Minar. Sebenarnya, Kutub Minar merupakan menara dari Masjid Quwatul Islam yang digunakan oleh muazin untuk azan. Namun, kedua bangunan tersebut seolah-olah jadi 2 bangunan yang berbeda. Mungkin karena menara kutub sangat besar dan tinggi sehingga seperti menjadi bangunan tersendiri. Bangunan lain yang ada di kompleks ini adalah Alai Minar, Nisan Alauddin Khilji Madrasah, serta Makam Adam Khan. Keseluruhan kompleks ditumbuhi oleh rumput hijau yang kontras dengan bata merah bangunan-bangunan di kompleks. Untuk masuk ke area ini, kita harus membeli tiket yang harganya berbeda jauh antara tiket untuk warga India dan untuk warga asing. Warga India hanya dikenakan tarif sebesar Rp30, yaitu sekitar Rp6.500 saja. Sedangkan warga asing seperti kita, tarifnya adalah Rp550 atau sekitar Rp104.000. Yang harus bayar adalah pengunjung berusia 15 tahun ke atas, sedangkan pengunjung berusia 14 tahun ke bawah gratis. Ada lagi biaya tambahan sebesar Rp25 bila kita datang membawa kamera foto maupun kamera video. Jam buka dari Kutub Minar adalah antara jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Alamatnya di daerah Mehrauli, New Delhi, 110030. Untuk mencapai tempat ini dengan kendaraan umum, teman-teman bisa menggunakan taksi atau rickshaw.
Rickshaw ini adalah semacam becak, tapi pengemudinya di depan mengayuh sepeda. Atau bisa juga berjalan kaki dari Kutab Minar Metro Station sejauh 1,6 km. Oke teman-teman, demikian tentang Kutab Minar yang merupakan bagian sejarah India masa lalu. Terima kasih telah menyimak. Salam sukses untuk kita semua.